orangnya datang baru jadi, langsung jadi surprise istilahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berangkat mural di Medayu Utara, yaitu bakso tenis dan mie ayam. Oke guys, selamat datang jika di channel baru saya Dewa Mural. Oke, jangan lupa like, komen, dan pencet tombol merah-merah itu, pencet merah teta subscribe Dewa Mural. Oke, biar saya semangat guys muralnya. Oke, sekarang kita berangkat sama Mek. Oke, yuk, let's go. Oke guys, ini lokasi tempat mural yang kita mural di daerah Medayu Utara guys. Oke, sambil duduk saya jelaskan. Nah, jadi ini adalah tempat warung makan lesehan bakso di daerah Medayu Utara Surabaya. Nah, ini kan tempat makan ya. Ya, ini tempat orang yang jual di situ. Ini tempat orang makan. Nah, yang punya warung itu kan suka seni pewayangan. Dia tuh minta digambar tokoh-tokoh pewayangan seperti Punakawan, Gatot Kaca, dan Mbak Sri Kandi. Oh. Oke guys, mari kita lanjutkan. Nah, ini. Masih tahap pengeblokan. Nah, kenapa kok yang dimural di sebelah situ? Karena ya supaya orang yang lagi makan bakso itu bisa selfie sambil menikmati gambar muralnya Mas Dewa. Oh iya. Itu Mas Mac lagi proses pencelotengan tembok. Ya, sangat fokus sekali. Kalau kamera menteri itu dia tuh malu-malu. Oke. Nah, ini berhubung yang punya warung lagi di Gresik, dia nggak bisa datang sini melihat mural. Jadi ini istilahnya surprise. Jadi orangnya datang ke sini langsung jadi. Nah, itu biasanya kalau sistem borongan itu ya gitu, orangnya datang baru jadi, langsung jadi surprise istilahnya. Oke, Markili, mari kita lihat. Ini Mac ini anaknya pemalu memang. Nah, dia itu najis sama kamera. Ya Mac. Jangan malu. Nah, ini adalah warung bakso mie ayam tenis di daerah Medayu Utara Surabaya. Ini nah, ini saya mau ikut cawil-cawil. Mau cawil-cawil pencelotengan, penjombrot-jombrot, alah apa ya, guys, pokoknya melok ngeriuk lah. Soalnya nggak ada yang pegangin kameranya saya taruh. Nah, saya matikan aja, nanti lanjut lagi ya. Jadi prosesnya pas waktu address nanti saya ambilkan. Oke. Surabaya belum tidur guys. Ya, ini tahap pembuatan stensil buat sarungi Pak Di Semar Punakawan. Oke. Okay. Oke. Okay.
Sedikit lagi selesai. Sri Kandi, Pak D. Semar, Om Petro, Bapak penjual bakso, Bagong, Hareng, Gatot Koco, mantap. Sudah selesai guys. Ya beginilah kira-kira rupanya, desainnya dan gambarnya. Ya seperti ini. Oke, lihat yuk. Oke. Oh ya, jangan lupa pencet tombol merah subscribe. Subscribe, subscribe, subscriber, subscriber, ada subscribe yang merah-merah adalah pokoknya guys. Oke. Sudah. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Saya doakan cepat dapat rezeki banyak. Yang belum subscribe, ya semoga tetap dalam lindungan Allah. Oke guys. Ya, terima kasih.